ini, that's it guys. Tuh kan, mulai nih, tuh kan. Manja nih, jadi manja guys, lihat. Tuh. Alah boy, apa nih? Halo guys, welcome back with me Marvel di channel Marvel Official. Di video kali ini aku akan melanjutkan game dating simulator kesukaan kalian yang berjudul Try and Love, yang dimana terakhir kita mendapatkan ending tidak disetujui oleh orang tua kita ketika kita berpacaran dengan streamer itu, teman-teman. So, di part kali ini kita akan mencari ending aja. Aku skip yang udah pernah ya, teman-teman ya. Jadi, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih yang udah klik video ini. Terima kasih udah menonton video ini. Dan jangan lupa klik link di deskripsi di bawah video ini supaya kalian tahu jalan ceritanya. Aku udah jadiin satu playlist. Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Alright ya, lanjut nih. Hari keempat, noon ya. Alright, let's go. Lah, ini mah di rumahnya yang anak itu, guys. Ini aku skip aja ya, guys ya. Yang udah pernah aku skip ya. Tuh, lihat. Ini waktu itu kan kita, ini flowersnya kan. I don't remember gitu aja ya. Kita jawab yang berbeda. Oh, kan? Beda jawabannya, guys. Lihat. Jawabannya berbeda, guys. Tuh. Let's go. Sorry, kita lihat dulu guys. Ini beda nih, nggak bisa di skip soalnya tuh. Kalau nggak bisa di skip, beda guys. Let's go. Oke ya, pokoknya nanti kita pilih ending yang lain pokoknya. Tuh kan. Ya beri minum susu anaknya. Terus yang kanan aja guys. Let's go. Oh, katanya Bebe seperti ibunya. Ya jelas lah. Gitu. Tuh, dia cantik seperti kamu gitu. Nah ya, seperti biasa dikode ya kan, anaknya suruh bermain supaya mereka bisa berduaan, guys. Let's go. Katanya anak ini bertumbuh dengan cepat, dia membutuhkan sosok ayah. Kita kasih inquire aja deh. Belum pernah nih, semoga nih. Belum pernah guys. Let's go. Malah menjelaskan loh. But what? You say? Meskipun dia masih kecil. Jadi kita memberitahu tentang ya perlunya sosok ayah gitu ya. Oh, kamu benar. Udah, enggak usah. Ini sosok perhatian gitu loh. I think. Katanya kamu berbeda dengan cowok lain. Siap. Oke, seperti biasa ini aku skip dulu ya. Alright, lanjut. Masih hari keempat, malam hari. It's not that we can get it. Oh. Yang ini guys. Oke, aku skip dulu nih. Ini kan udah pernah nih. Aku skip dulu ya kan. Alright, ini aku lupa jawabannya yang mana ya guys ya. If you happy it's good. I want to give my child the best. So you're yang kanan aja guys. Semoga belum pernah. Nah, belum pernah guys. Belum pernah guys. Sabar. Kita lihat dulu guys. Oh, maksudnya dia kelelahan mengurus anak. Oke. Mari kita lakukan bersama. Lah sama dong rumah jatuhnya guys. Tuh, sama guys jatuhnya guys. Alright, ini apa ya? Aku lupa. Answer carefully. I don't quite understand. Yang kiri aja coba. Udah pernah belum ya? Belum pernah guys. Aku tidak paham gitu kan. Karena aku tidak pernah mempunyai anak dan belum pernah menghabiskan waktu dengan anak. Ya normal sih, dia belum pernah punya anak. Gimana? Ya jatuh lagi dong ini mah. Sama baik ini jatuh lagi dong ini mah. Lihat. Sama nih guys, jatuhnya nih, sabar ya. Nah. Tuh kan. Sama guys jatuhnya guys, tuh kan. Sama-sama pada baik jatuh gitu lan. Aduh, sabar ya guys ya. Kita cari ending lainnya nih pokoknya nih ya. Jangan terlalu taruh perhatian gitu. Alah boy. Nah, ini kan yang salting itu kan. Tuh kan, yang salting itu kan. You speak first. Actually apa? Aku ingin mengatakan kepadamu terakhir kali gitu. Ada seorang anak kecil. Tapi oh, dia masih anak kecil. Ya udah, benar. Kita jawab yang kanan aja ya, nggak usah kasih perhatian ya. Udahlah, nggak apa-apa guys. Tuh, aku tidak bisa menerimanya gitu. Oke. Udah. Jangan kasih perhatian guys.
Ya, cabut langsung dong. Iya, salah lu emang. Gitu. Seperti biasa ini aku skip dulu, guys. Right, lanjut. Udah hari kelima nih, bentar lagi dapat ending nih, morning ya, Mas Ian ya, tenang. Ini yang mana ya, guys ya? Aku lupa, guys. Sabar. Ya, yang ini, guys. Udah aku skip dulu ya. Ini paling malas nih aku. Udah, skip. Ya, yeah, alright, lanjut. Udah hari kelima ya. Tadi aku udah skip yang sama cowok itu. So, ini waktu di mana? Oh, di kafe yang ini, yang ketemu adiknya si guru kita ya. Oke. Kita akan buat berbeda ya. Kemarin, ah ini kita lawan balik aja deh. Let's go. Supaya berbeda guys ya kan. Kalau kemarin kan kita kalemin ya kan. Terus akhirnya kita baikan sama adiknya kan. Nah ini jangan. Kita berargumen aja sama adiknya ya. Supaya berbeda, dapat endingnya guys. Gitu. Let's go. Nah, udah, haulah. Kita berdebat aja guys, udah. Alright, kita okay, kita pegang kakinya ya supaya salah sangka guys. Lihat. Tuh, lihat. Nah, biar dia salah sangka guys, biar dia ilfil gitu. Marah kan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin memesan minum? Aku ingin memesan americano. Aku ingin memesan ice latte. Ini apa nih adiknya nih? Oh, ice mocha. Oke. Total 98 yuan. Siapa yang ingin membayar? Nah, ini. Siapa ya kira-kira ya? Kita jawab AA aja nih yang paling sini nih. Let's go. Udah, aku yang bayarin aja. Udah tuh kata guru kita tuh. Enggak tahu AA itu apa, patungan atau apa, aku enggak ngerti, guys. AA itu apa maksudnya? Aku enggak ngerti. Enggak ngerti aku. Let's see aja, guys. Oh, oke. Jadi kita yang bayar dulu, nanti kita diganti gitu, suruh ganti, suruh transfer. So, ya udah, let's go, kita skip langsung ya, guys ya. Alright, lanjut. Masih hari kelima, malam hari nih. No need for perfection tuh. Ya, ini yang ini, guys. Yang kita ketemu sama cewek itu yang marah-marah itu tuh. Lihat, kita skip dulu nih. Kita cepetin dulu nih ya. Apa ya? To be honest aja ya, guys ya. To be honest. Nah, ini dia nih. Kita jujur aja bahwa rotinya itu tidak enak gitu aja guys. Kan kemarin kita udah puji dia. Nah, sekarang jangan guys. Gitu. Kita lihat nih guys. Oh kan? Kira-kira dia marah nggak? Kira-kira lihat aja. Tuh, aku akan makan. Tenang aja. Aku akan habisin. Oke. Dah. Rasain kayak apa? Nah ini pasti dia marah-marah sama ini lagi nih. Pasti. Oh kan? Ini bukan urusanmu. Gitu. Dia tuh sulit. Gitu katanya. Terus? Marah-marah malahan. Kan? Gebrak meja gitu. Mampus lu, dimarahin lu. Okay, silahkan lakukan apa yang kamu mau. Nih, kita jangan kasih perhatian ya. Kita jangan kasih perhatian. Tenang nih. Tuh, aku tidak tahu karakter kamu seperti apa. Joking aja ya, joking aja guys. Tuh, kamu tuh temperamen gitu kan. Waktunya untuk berubah karena kamu sudah dewasa gitu katanya. Tuh kan, be gentle. Tuh kan. Jika kamu seperti ini, apakah kamu bisa menikah gitu kan? Rubahlah perilakumu dulu. Gitu. Orang-orang itu tuh sangat membosankan gitu kan. Selalu merendahkanku setiap hari. Alright, kita jawab yang ini aja. Uncontrollable atau is just nothing. Okay, yang kiri aja guys, sabar. Nah ini dia nih, kita jawab yang kiri aja guys, sabar. Diapain ini? Ya elah, malah dicium gitu. Wah salah ini guys, kesalahan ilahi ini mah. Tuh, jadilah dirimu sendiri gitu, dinasehati nih. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku apa? Tuh, aku belum memutuskannya. Aku akan memberitahumu lain kali ya kan. Sekarang aku akan bekerja dulu, silahkan kamu makan ya. Nah ini dia pesan ya, seperti bisa aku skip dulu. Alright, lanjut. Udah hari ke-6 nih guys. Morning ya. Bentar lagi kita dapat ending nih. Let's go. Oh, ini yang melukis ya. Oke. Kita cepetin dulu. Sabar. Ah, ini dia nih. Kita jawab apa ya? Fantastis. Let's song Yayun repeat again. She used to be in my... Ah, yang kanan aja guys. Udah. Semoga berbeda ya, semoga berbeda guys. Apa maksudnya? Katakan padaku. Katanya aku berpikir, bagaimana jika kamu memakai stocking hitam? Wah, ngadi-ngadi ini. Aduh, jangan gitulah. Kurang ajar. Alah, boy. Aduh. Apa yang harus aku ini ganti gitu kan? Yang tengah mungkin?
Coba yang tengah. Wah ini guys. Jangan ngadi-ngadi gitu intinya. Tuh kan diketok kepalanya. Sorry. Tuh mampus lu dijewer kan. Sakit. Tuh kupingku. Kita pilih yang kanan aja ya. Kita menampar diri kita sendiri. Let's go. Nah ini dia nih. Ada apa sama kamu gitu. Baik-baik saja kok, tenang aja. Oh, aku hanya ingin memuji diriku sendiri. Apakah kamu baik-baik saja, beneran? Oke, udah lanjutkan aja. Aku akan berpose gitu katanya. Oke, let's go. Let's see guys. Udah buru. Oh, udah guys, ternyata guys. Oke, skip lagi biasa nih. Let's go. Hari ke-6 siang hari ya. Let's go. Guys, ini berbeda guys. Ini beda. Tiba-tiba kenapa dia memakai baju seperti ini? Ini belum pernah nih. Ya. Ini belum pernah nih. Let's see guys ya. Belum pernah nih. Alright. Apa? Tuh, apakah aku tidak terlalu terlihat bagus? Enggak kok, bagus. Kamu ini memakai pakaian yang tidak seperti biasanya gitu katanya. Ini pertama kalinya aku berkunjung ke rumahmu. Aduh, maaf, ini berantakan. Aduh, mohon maaf. Oke, enggak apa-apa kok. Aku bisa duduk di sini di kasurmu. Aduh, boy, ngapain nih? Alah. Apa ini? Oh, ngomong-ngomong aku datang. Ngomong-ngomong aku datang hari ini ingin membicarakan sesuatu yang penting untukmu. Aku tidak ingin berdansa lagi atau joget ya. Kita jawab yang kanan aja. Can you still see her dancing? Gitu ya. Coba kamu lakukan. Coba. Apakah kamu ingin melihat aku joget gitu kan? Terus apa planning kamu gitu katanya? Alah, boy. 干脆直接转型做带货主播。 Okay, so kita akan jawab apa nih? Kita akan bekerja sama atau I take care of you ya, yang tengah aja lah ya. Let's go. 听起来不错。 Sounds good. You can try it. I think so. 可以先做一些预告，先看看粉丝的反应。Okay, mari kita cari perhatian atau engagement dari fans kita dulu ya. 你这话说的，我好像已经失败了似的。 Aku tidak bermaksud seperti itu. 你不要太在意成败。 Okay. 好啦，我知道。 Jangan khawatir, pokoknya kesuksesan itu pasti berawal dari kegagalan. Katanya gitu. Wah, bijak sih. Oke. Kamu tetap ini kan, support aku kan, gitu kan. Oke. Katanya aku mau kamu menjadi penjagaku. I always protect you. Dah gitu aja. Selama kamu membutuhkanku, aku akan berada di sisimu. Ya, elah romantis banget, bos. Ini. That's it guys. Tuh kan. Mulai nih, tuh kan. Manja nih, jadi manja guys, lihat. Tuh. Alah boy, apa nih? Kok tiba-tiba begini? Apakah ini kode? Tuh katanya, alah, tolong, ngapa nih? Aduh, udah, jangan halu guys, ya, tenang. Alah boy, kok ditarik guys? Hah, ya, kok di skip gitu loh, udahlah. Dan alright, lanjut masih hari ke-6 malam hari ya. Berarti hari ke-7 kita akan dapat ending. Dan ternyata yang ini guys. Alright, kita skip dulu sebentar ya. Oke, ini yang waktu mabuk wine itu karena dia stres ya kan tentang kerjaannya. Let's go. Kita kasih jawaban yang berbeda ya supaya mendapat ending yang berbeda gitu. Let's go ya. Ini kan waktu itu kan kalau nggak salah aku jawab yang tengah nih. Aku ingin belajar mengenai dia. Kita mengekspresikan heartache ya, sakit hati ya, seperti apa guys ya. Oh, kan. Aku menemukan sesuatu bekas luka di tanganmu kemarin. Ada apa? Ketika aku belajar membuat roti pertama kali, aku tidak sengaja memotong tanganku, katanya gitu guys. Terus ngapa nih? Ya, elah tetap aja dikasih perhatian gitu. Tetap aja dikasih kalung ya, tapi caranya berbeda guys. Waktu itu kan kayak sulap, kalau ini enggak guys. Jadi dia ingin meminta maaf tentang kesalahan yang dia perbuat terakhir kalinya, yang mengatakan dessertnya itu tidak enak. So kita akan jawab yang kanan. Let's go. Tuh, sama aja sih di ini dipasangin kalungnya guys. Aduh, hati-hati lo ya, jangan salah pegang lo. Aduh, bahaya nih. Kenapa ini sangat nervous gitu, tanganku gemetaran lo kan, tremor lo ya kan, hati-hati lo.
kok dijambak rambutnya guys. Aduh. Jangan menikah denganku. Siapa yang mau menikah denganmu? Wah, kok marah-marah lu. Aduh. Bahaya nih kalau kayak gini, bahaya guys. Gitu, nanti dimarahin terus nih. Oke, kita jawab unacceptable aja yang tengah deh. Ya kan? Apakah kamu serius? Aku tidak peduli apapun. Kamu juga cewek gitu. Jika kita hidup bersama sebelum menikah, itu tidak baik ya katanya gitu. Ya tapi tidak ada yang salah dengan itu. Aku akan ini apa namanya mengajakmu makan malam. Let's go. Wah. Alright, lanjut ya. Udah hari ketujuh nih, pagi hari ya. Let's go. Wah, udah ending ini guys. Udah nih saatnya nih. Saatnya kita cabut kan. Nah, ini udah ending nih. Kita lihat ya, kita lihat. Dan kita akan milih siapa ya. Kemarin kan kita milih yang streamer. So, kita akan milih siapa kira-kira guys. Let's go ya. Sabar ya guys ya. Sabar nih. Ini the moment of truth nih. Alah, siapa guys? Aduh. Nih, kemarin kan yang Su ya, yang tengah ya. So, aku akan milih Lin kali ya. Seorang janda anak satu. Let's go. Apa yang terjadi guys? So, you have multiple opportunities renew. What? Nefarious issues? Before leaving, you finally listen your own voice. Firmly and bravely choose her. The outcome waiting for you is. Sabar ya, kita lihat dulu nih. Apakah disetujui? Mama, atau... Mama, aku tidak suka. Wah. Anaknya. Wah, katanya anaknya gak suka jika dia memiliki ayah baru. Waduh. Sama aja sedih guys, endingnya guys. Tuh, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Gitu. Kamu pergi sana, pergi gitu. Jangan di rumah ini. Wah, guys. Aduh, guys. Ya, kita ditolak sama anaknya, guys. Gimana coba? Sorry ya, gitu. Wah, guys. No, bro. Come on. Goodbye. Katanya kita, alah, boy. Salah pilih lagi. Gitu gimana ya? Cerba salah, emang. To be continue nih. To be continue pasti. Tuh, kan? To be continue. Tuh, alah. Oke, seperti biasa nih, kita ngulang dari awal lagi nih guys. Sabar ya, sebelum aku lihat, mending aku lihat dulu kita dapat ending yang mana. Oh ini nih, concern ya. Wah, banyak sih, masian sih endingnya sih, gila sih guys. Gimana nih? Ya udah ngomong-ngomong banyak, cukup sampai di sini dulu aja ya. Nggak usah lama-lama guys ya. Kita akan cari ending lainnya di next part aja. Aku usahain nanti di next part kita dapat dua ending gitu, supaya cepat guys. So, semoga kalian semua terhibur di part kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di game dating simulator selanjutnya. Aku pamit undur diri dulu. Until next time and peace out.